Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kau muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati Setiap penggalan Sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Merupakan penggalan Yang sangat berharga di dalamnya kita bisa memetik begitu banyak pelajaran yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini. Di antara penggalan tersebut adalah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kisah ini dituturkan oleh salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kecil yang bernama Omar bin Abi Salamah. Omar bin Abi Salamah berkata, Kuntu gulaman fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya adalah seorang anak kecil yang tinggal sesekali di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau ikut membantu pekerjaan yang ada di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sering tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun juga sering pula makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan orang Arab ketika mereka makan, mereka memakai nampan yang besar. Kemudian setelah itu mereka makan dua, tiga, empat orang dalam satu nampan secara bersama-sama. Ketika sedang suasana makan, kata Umar bin Abi Salama, wakanat yadi tati sahfa. Kata Umar, dan ketika makan suatu saat tangan saya itu piknik kemana-mana. Apa maksudnya piknik kemana-mana? Maksudnya lauk punya tetangganya diambil juga sama dia. Dan ini tentunya adalah merupakan perilaku yang negatif. Yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Walaupun dia adalah anak kecil. Ketika seperti itu Nabi SAW melihat apa yang dilakukan oleh seorang anak kecil Umar bin Abi Salamah apa gerangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu melihat Umar bin Abi Salamah melakukan sebuah kesalahan Nabi Wasallam berkata ya gulam wahai anakku kalau istilah kita ya nak kalau orang Jawa mengatakan le kalau perempuan dikatakan do ya gulam nak Semillaha Ucapkanlah bismillah sebelum engkau makan Wakul biyaminika Dan makanlah dengan tangan kananmu Wakul mimma yalika Dan makanlah dari makanan yang terdekat Denganmu hadis riwayat Bukhari dan Muslim banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Di antaranya yang pertama adalah Lihatlah bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur kesalahan yang, diluka, yang dilakukan oleh anak kecil ini. Kesalahan siapapun yang melakukan, entah itu orang sudah dewasa maupun anak kecil, harus ditegur. Harus ditegur. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan, ah dia kan masih kecil, sebagaimana yang biasa diomongkan oleh sebagian orang pada zaman kita ini. Anak kecil salah wajar Biarin aja Ntar kalau misalnya sudah gede kan tahu sendiri bahwa itu salah Enggak. Nabi SAW melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Abi Salam Adalah sebuah kekeliruan Maka oleh Nabi SAW ditegur Ini pelajaran yang pertama Kesalahan Walaupun dilakukan oleh anak kecil Perlu untuk ditegur Pelajaran berikutnya adalah Lihat bagaimana Nabi SAW menegur Pertama kali sapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata ya gulam. Ya gulam sebagaimana yang saya katakan tadi adalah wahai anakku atau singkatnya adalah nak atau kalau menurut orang Jawa adalah ndo atau le. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Umar bin Abi Salamah dengan panggilan yang begitu elegan, dengan panggilan yang begitu enak didengar di telinga. Ya gulam nak Berbeda dengan sebagian orang di zaman kita ini yang memanggil anaknya dengan julukan-julukan yang tidak baik. Yang yang merendahkan martabat anak itu sendiri. Ini pelajaran yang kedua. Tegurlah orang tapi dengan bahasa yang santun. Dengan bahasa yang lembut. Dengan bahasa yang sopan. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah ketika Nabi SAW berkata. Sammillaha. Wakul biyaminika wa mimma yalika. Lihatlah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan ucapkanlah bismillah sebelum engkau makan. Wa kul bi yaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika dan makanlah dari makanan yang terdekat denganmu. Lihatlah bagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat simpel dan mudah dicerna. Berbeda dengan sebagian orang di zaman kita ini kalau memberi nasihat bertele-tele panjang lebar sampai orang yang dinasehati bingung. Ketika ditanya tadi nasihatnya apa? Tidak tahu, bingung saya. Ya. Karena apa? Karena bahasanya sulit untuk dicerna. Sedangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat dengan bahasa yang begitu ringan, dengan bahasa yang begitu simpel sehingga anak kecil pun bisa menerima nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegur secara vulgar. Kesalahan anak kecil ini apa? Dia makan dari makanan yang jauh dari posisi dia. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan diletakkan oleh Nabi SAW yang kaitannya langsung dengan kesalahan Umar bin Abi Salamah di poin yang ketiga, pertama Nabi berkata, "Ucapkanlah basmalah." Kemudian yang saat yang kedua, "Makanlah atau makanlah dengan tangan kananmu." Kemudian yang saat yang ketiga, "Baru kaitannya dengan inti kesalahan Umar bin Abi Salamah." Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya seorang dai atau seorang ayah atau seorang ibu atau siapapun juga yang ingin menegur orang lain hendaklah dia memperhatikan bagaimana kondisi kesiapan orang yang akan dinasehati. Nabi saw mempersiapkan kondisi psikologis Umar bin Abi Salamah tidak langsung Nabi saw menegur, eh Umar bin Abi Salamah salah kamu, seharusnya kamu itu makan dari makanan yang terdekat enggak. Nabi saw pertama kali menasehati dengan nasihat yang barangkali tidak ada kaitannya langsung dengan kesalahannya Umar bin Abi Salamah. Adab-adab makan, ya. Umar bin Abi Salamah mungkin juga tahu adab-adab tersebut, ya. Makan bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan. Umar bin Abi Salamah tahu. Tapi Nabi SAW alaihi wasallam ingin mempersiapkan kondisi hati psikologisnya Umar bin Abi Salamah sehingga saat itu Umar bin Abi Salamah menerima nasihat itu dalam keadaan dia sudah siap untuk menerimanya. Maka Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat itu dengan nasihat yang begitu baik, yang begitu elegan, apa dampaknya? Kata Umar bin Abi Salamah, wa mazalat tilka mati ba'du. Setelah kejadian itu, maka aku, kata Umar bin Abi Salamah, selalu makan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sepenggal dari kisah dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita gali pelajaran yang ada di dalamnya dan pasti masih banyak penggalan-penggalan sejarah kehidupan Nabi SAW yang lainnya yang bisa kita ambil mutiara yang terkandung di dalamnya semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan kita Wallahu ta'ala a'la wa'alam Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh